Seorang pemuda asal Ponorogo, Jawa Timur bernama Muhammad John Garuda Putra Hoki seumur hidup gegara lahir di atas pesawat Garuda. Kisahnya viral setelah diunggah di media sosial TikTok pribadinya, Edmejoh Garuda Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, dikutip dari Banjarmasin Pos. Dalam unggahannya, pemuda tersebut menceritakan kisah sang ibu yang melahirkan dirinya di pesawat. Padahal menurut perhitungan dokter dan bulan lahir, Ibu dari pemuda tersebut belum waktunya melahirkan. Alhasil, ia pun dilahirkan secara prematur saat sang ibu sedang berada dalam perjalanan di pesawat yang sedang mengudara. Rating One of Life's Experiences lahir di pesawat Garuda dalam keadaan prematur, paparnya tampak usai dilahirkan dengan keadaan sehat, dan selamat pemuda tersebut langsung digendong para pramugari atas kelahirannya yang menghebohkan satu pesawat. Pemuda itu mendapat hadiah berupa terbang gratis selama seumur hidup dengan tujuan kemana saja menggunakan maskapai penerbangan tersebut. Tak sampai di situ, ia pun dianugerahi untuk menyandang nama maskapai penerbangan pesawat tempat ia dilahirkan. Dan dapat reward naik pesawat kemanapun gratis tanpa biaya sepeser pun. Dan bisa menyandang nama besar seperti Garuda, paparnya lagi. Ia pun memperlihatkan nama lengkapnya yang terpampang di KTP yakni Muhammad John Garuda Putra. Menurut kartu identitasnya, pemuda tersebut lahir pada tanggal 13 Desember tahun 2005 di Madiun. Berkat hadiah yang didapatnya, pemuda tersebut mengaku sudah memanfaatkannya untuk pergi umroh saat duduk di bangku kelas 4 SD. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.